قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين امين. كان الامام الشافعي رضي الله عنه جالسا بين يدي الامام مالك بن انس رضي الله عنهم. فجاء رجل فقال لمالك اني رجل ابي القماري واني بئت في يوم هذا قمريان فرده علي المشتري وقال قمريوك لا يصيح فحلفت بالطلاق انه لا يهدى من الصياح. فقال للإمام الإمام مالك طلقت زوجتك ولا سبيل لك عليها وكان الإمام الشافعي يومئذ ابن أربع عشر سنة فقال لذلك الرجل أيما أكثر سياح قمريك أم سكوته فقال بل سياحه فقال لا طلق عليك فعلم بذلك الإمام مالك فقال لشافعي غلام من أين لك هذا؟ فقال لي أنك حدثتني عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة أن فاطمة بنت بنت قيس قالت يا رسول الله إن أبا جهم ومعاوية خطباني فقال صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصألوك لا مال له وأما أبو جهم فلا يضع عصاه أن أعطيكه وقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبا جهم كان يأكل وينام ويستريح وقال وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يضع أصوي عن أتكي على المجاز والعرب تجعل أغلب الفئلين كمداومته ولما كان سياح قمري هذا أكثر من سكوته جعلته كصياحه دائما فتعجب الإمام مالك من احتجاجه وقال له أفتي فقد آنا لك أن تفتي فأفتى من ذلك السن Pernah terjadi masalah seseorang datang ke Imam Malik. Saat itu, di hadapan Imam Malik ada Imam Syafi'i. Orang ini datang ke Imam Malik bertanya, "Aku ini menjual komari semacam..." Aku menjual komari di burung sejenis burung. Wah, ini aku menjual beberapa burung atau menjual satu burung di hari ini. Lalu, burung tadi yang sudah terbeli dikembalikan sama pembeli. Si pembeli ngomong, burungnya ini nggak ngoceh, burungnya nggak ngoceh. Lah orang beli burung kan untuk suara. Lah ini burung yang dibeli nggak ngoceh, lah buat apa? Fahalaf itu ditolak. Lalu aku bersumpah dengan cerai. Inaullah ya, Sesungguhnya dia ini tidak pernah berhenti dari ngoceh. Ini burungnya ngoceh terus, dijual, kok dikembalikan karena nggak ngoceh. Lah dia bersumpah, bersumpah kalau burung ini ngoceh. Bahkan sumpahnya dia ini kalau nggak ngoceh aku talak. Nah kalau ngoceh aku talak. Uh, kalau apa? Hah? Kalau nggak ngocak, aku talak istriku. Imam Malik menjawab, ya berarti istrimu telah telah engkau ceraikan. Istrimu telah engkau ceraikan. Sudah. Walasabilalaka alaiha. Sudah cerai berarti kamu dengan istrimu. Akhirnya Imam Musyafi'i saat itu masih usia 14 tahun. Imam Syafi'i bertanya kepada orang tersebut Mana yang banyak? Ocehannya atau diemnya? Burungnya ini banyak ngoceh atau banyak diemnya? Tanya kepada orang tersebut yang punya burung itu Katanya orang tersebut Ngocehnya lebih banyak daripada diemnya Kalau gitu Kamu tidak bercerai dengan istrimu ini Imam Malik gurunya mengatakan Sudah jatuh talak Imam Musyafi ketika tanya kepada orang tersebut Mana yang banyak Ngocehnya atau enggak Katanya orang tersebut ngocehnya Berarti kamu enggak talak dengan istrimu Jadi kamu masih suami istri Imam Malik ngelihat Imam Musyafi menjawab seperti itu Tanya Ya Allah min ainala kahadah dari mana kamu dalil ini pendapat ini kamu dapat dari mana dijawab oleh Imam Syafi'i engkau telah menyampaikan kepadaku satu hadis hadis itu dari Zuhri an Abi Salama an Abdurrahman an Abi Salama bin Abdurrahman an Ummi Salama Yang disebutkan an Zuhri an Abi Salama Abdurrahman Abin Abdurrahman an Ummi Salama Sebutkan ya Ani Zuhri An Abi Salama bin Abdurrahman An Ummi Salama La Ummi Salama Mengatakan Anna Fatimata binti Qais Galat Pernah seorang perempuan yang bernama Fatimah binti Qais ini berkata kepada Nabi Ya Rasulullah Inna Aba wa Muawiyah khatabani Rasulullah, ada Muawiyah, ada Abu Jaham datang meminangku. Ini tanya kepada Rasulullah, yang mana yang aku terima ini? Dua orang datang meminangku, yang mana aku terima? Kalau sekarang tidak usah musyawarah ke Ustadz atau ke Kiai, langsung diputusi. Dewe, apalagi orang yang sok, tidak punya ilmu, tapi sok ngumpulkan orang. Jadi, seperti orang yang berilmu, oke, okay. banyak, punya modal uang, atau punya modal tempat, wes. Jadi, pemimpin, pemimpin ini, memimpin itu. menjadi pemimpin ini harus didasari dengan ilmu yang kuat. Kalau enggak menyesatkan, sudah ada hadisnya Rasulullah. Sudah ada hadisnya Rasulullah itu. Akhirnya apa? Nanti pada suatu hari ada orang yang bertanya kepada dia, dia asal jawab. Pertama mungkin takut, aku turun ilmu pertama. Tapi kalau sudah banyak orang mendewakan dia, lah enaklah kalau jawab jawab ngawur jawabnya udah pernah belajar dia sesat dan menyesatkan orang makanya jangan sok kalau nggak punya ilmu ngumpulkan orang nggak apa-apa tapi bukan kamu menjadi pemimpin arahkan orang itu kepada orang yang layak kelas Habib Ali Jufri Walaupun dakwah di Amerika, di Eropa, diterima dan memasukkan Islam, orang-orang itu diarahkan ke Habib Umar. Daripada Jufri diarahkan ke Habib Umar, "Kenapa ini yang pantas untuk mendidik mereka daripada aku? Jadi hanya perantara aku, tapi mereka aku lemparkan." Seperti itu, ini enggak mau cari. Gak diarahkan Loh Gak ditakui syarat wudhu Udah jawab Syarat ini niat gak ngerti nah, jauh diketak we. Ini bahaya ini Bukan main-main itu nah, Sekarang banyak Bikin, 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 bikin Tapi sebetulnya dia tidak layak Tapi tidak mengarahkan Bahaya nih. ya. Lah Ini tanya Fatimah binti Qais ini datang ke Nabi. Gimana nih ya Rasulullah? Dijawab sama Nabi. Muawiyah itu so'luk. lama lalahu, fakir, miskin, nggak punya harta. Kalau Abu Jaham, Fala an atikihi. Kalau Abu Jaham ini biasa hidup enak, nggak pernah meletakkan tongkatnya di Undaknya, artinya pada penamikul merentak tok karena apa orang enak hidupnya kaya lah Rasulullah tahu bahwa Abu Jaham ini makan minum istirahat enak usuri Dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah, la an atikihi. Itu majaz. Jadi Nabi mengatakan seperti itu aja apa majas ini kalau di Indonesia kan apa gambaran ya, gambaran jadi Nabi menyampaikan gambaran bahwa Abu Jaham ini tidak pernah meletakkan itu gambaran bahwa dia tidak pernah capek nggak pernah angkat-angkat enak to mangan itu lah ini pertanyaan ini Imam Musafir ini berhujjah sebetulnya kalau dilihat tidak ada hubungannya. Tapi karena kecerdasan Imam Syafi'i memaki ini menjadi hujah daripada ocehan burung tadi itu. Ini mateng ingatannya, ingatannya mateng. Jadi apa yang disampaikan oleh Imam Malik dihubungkan ini sesuai, bukan asal menghubungkan gitu aja, bukan dengan logika logika enggak. Nah. Arab itu kebiasaan orang Arab menjadikan paling kuatnya dua pekerjaan seperti yang selalunya. mana yang terbanyak, yes itu berarti yang menang. Mana yang kuat itu yang menang. Ya. Yang banyak atau yang berarti itu yang menang. Lah ocehnya tadi lebih banyak daripada dimnya. Berarti apa? Ngocehnya menang daripada dimnya. Akhirnya Imam Syafi'i menghukumi bahwa dia tidak bercerai karena apa? Ngocehnya itu burung lebih banyak daripada diamnya sehingga karena ngoceh lebih banyak menang. Karena menang akhirnya dia tidak jatuh talak. Akhirnya Imam Malik takjub melihat istimbat pengambilan hukum yang diambil oleh Imam Syafi'i dari kejadian Fatimah binti Qas ketika dipinang oleh Muawiyah dan Abu Jaham. Hanya Imam Malik berkata kepada Imam Syafi'i, "Afti, berfatwalah kamu." Gurunya yang mengizinkan. Bukan Imam Syafi'i kemudian mengangkat dirinya menjadi mufti, diizinkan oleh gurunya. Jangan belum diizinkan sama gurunya ngajar Waduh, bahaya ini Kenapa? Guru itu mengerti betul ini murid layak untuk mengajar atau tidak Kalau belum diperintah, jangan ngajar Nunggu diperintah Kalau sudah diperintah, berarti ada kelayakan nah, Karena mengajar itu bukan asal menyampaikan Bukan asal menyampaikan Kalau asal menyampaikan Orang yang pintar ngomong Wah enak ngajari Tapi belum tentu benar Belum tentu ada rasa takut Kenapa? Pintar ngomong Lah dalam mengajar itu Guru melihat dia ini ketika mengajar bagaimana, ketika mengajar bagaimana, setelah mengajar bagaimana itu diperhatikan makanya di, baru diizinkan oh layak pantas ajar itu bukan asal ngajar nggak kadang nggak diperintahkan gurunya ngajar ngajar akhirnya yang disampaikan nanti nggak sesuai katanya guruku gurunya nggak pernah ngomong dipakai namanya gurunya nanti lama-lama namanya Rasulullah katanya Rasulullah sabdanya Rasulullah Rasulullah nggak pernah bersabda itu Bahaya akhirnya Sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam ayat Al-Quran Dalam Al-Quran gak ada Tapi mengatasnamakan Allah Nah ini bahaya ya, Imam, Mal, Imam Malik mengizinkan Imam Syafi'i untuk berfatwa Kenapa? Sudah layak ini Berarti cerdas benar-benar Afdi Berfatwa lah ya. sudah saatnya kamu untuk berfatwa kata Imam Malik. Saat itu beliau nah, masih berusia 14 dalam 15 tahun sudah diangkat dan diizinkan oleh gurunya Imam Malik untuk berfatwa. Ya, Lihat Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i tilmizan lil Imam Malik radhiyallahu anhu. Fahadhab Imam Malik radhiyallahu anhu mutaqaffiyan dzata yaumin wa ra'a amud min a'midatil masjid. Liyasma'a tilmizahu Syafi'i hatta la yuhrijahu. وبعدما جلس واستمع الى تلميذه الشافعي وهو يعيد الناس في المسجد كتب على عمود المسجد من اراد العلم النفيس فعليه بمحمد بن ادريس وهو الامام الشافعي فلما قراها الامام الشافعي قال اشهد الله ان هذا الكلام هو كلام شيخنا الامام مالك فكتب الشافعي تحتها كيف لا يكون ذلك وهو تلميذك يا مالك Imam Syafi'i ini kan muridnya Imam Malik. Pada suatu hari Imam Malik ini sembunyi di salah satu tiang di masjid. Nah, kalau di Arab itu biasanya tiangnya wakai, masjidnya. Nah, lihat masjidil Haram, masjid Nabawi, wakai tiangnya. Di dalam Mustafa itu berapa tiangnya? Ada 15 mungkin. Nah, 15 atau uh, kalau per 6 aja berarti 18. Hah? Kalau 5 atau kalau kalau 5 atau 6 berarti 16 karena kali 3. Hah? Kali 3 antara 18 antara 15. Hmm. Lah, maksud nabi wakih. Lah Imam Malik sembunyi di tiang. Salah satu tiang yang ada di masjid. Lah sembunyi itu apa? Bukan main sengit, Bukan. Ingin mendengarkan Imam Musyafi'i ketika mengajar. Ingin mengetahui. Imam Musyafi'i ketika mengajar. Sembunyi Imam Malik. Lah nah, kenapa kalau ada Imam Malik? Gak mungkin Imam Musyafi'i menyampaikan nanti. Sembunyi. Nah. duduk mengajar Imam Syafi'i menyampaikan menasehati Imam Malik kagum senang bahagia sampai di tiang itu ditulis oleh Imam Malik di tiang masjid itu ditulis man ilman nafis siapa yang menginginkan ilmu yang berharga ilmu yang mahal faaleh bi Muhammad bin Idris maka wajib atasnya atau hendaknya baginya belajar kepada Muhammad bin Idris yaitu Imam Syafi'i. Jadi, man arada nafis bi Muhammad bin Idris. subhanallah, mungkin ada yang tahu memberitahukan kepada Imam Syafi'i atau Imam Syafi'i mengetahuinya. Di dinding itu ada tulisan seperti itu. Ya, murid dibanggakan guru itu luar biasa. Kalau membanggakan guru, wah banyak Hampir semuanya murid membanggakan gurunya, tapi kalau dibanggakan dengan guru nggak semua murid. Ini dibanggakan terharu Imam Syafi'i, tapi nggak membuat beliau akhirnya apa? Bangga diri atau sombong. Lalu beliau menulis di bawahnya, kata Imam Syafi'i ini, perkataan guruku ini. Ini perkataan guruku ditulis oleh Imam Syafi'i di bawahnya. Di bawahnya tulisannya gurunya tadi itu ditulis bawahnya kafalah kun bagaimana nggak menjadi seperti itu? Artinya apa? Nggak menjadi, bagaimana tidak tidak memiliki ilmu yang berharga, ilmu yang mahal, ya. sedangkan dia adalah muridmu, wahai imam Malik. Jadi in, aku bisa mendapatkan ilmu yang berharga ini karena menjadi muridmu. Kaya kuno itu kaya Malik. jadi Kalau bukan karena Karnamu ya nggak mungkinlah lah menjadi, menjadi memiliki ilmu yang Seperti ini karena muridmu ya seperti inilah muridmu mungkinlah muridmu. Karena Imam Syafi'i mungkinlah yang mungkinlah 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 naum bahwa Imam Syafi'i itu membagi malam tiga bagian, sepertiga untuk sholat, sepertiga untuk mempelajari ilmu, sepertiga untuk tidur. Karena Imam Syafi'i radhiyallahu anhu al al hatta ala Ini juga sering kita sampaikan bahwa Imam Syafi'i itu kuat ingatannya dan cepat dalam menghafal sehingga beliau itu kalau membaca bagian kanan ini ditutupi dengan lengannya. Ya. karena apa? takut sebelum dibaca sudah hafal. Ya. nggak takut apa? takut hafal duluan sebelum yang kanan. jadi lebih hafal duluan yang samping sebelum yang kanan. yang kanan yang dibaca tapi bisa hafal yang kiri duluan sebelum yang kanan. jadi nggak mau ditutupi. Ya. Lau baitin baina imam syafi'i la hafil hal. Seratus bet syair dibaca di hadapan imam syafi'i. Saat itu pula beliau langsung hafal. Kita satu bet langsung lali. Langsung lupa gitu. Misalnya ada satu bet gak pernah kita baca. Misalnya contoh nih saya baca nih. Madhuhu hatmu Hubbuhu fardun wa hadmun mahduhu khairun wa gunmun Ayo coba sama saya ngapa? Hah? Sici loh ini Pendek Hubbuhu hatmun, wa uh, fardun wa hadmun Madhuhu khairun wa gunmun Hubbuhu Walak walik Bingung Satu bed syair Yang pendek yang mudah itu Apalagi tambah yang panjang Oh maulid itu berulang-ulang dibaca satu minggu berulang kali berping biro misalnya kayak Ali kemarin baca di ulami tadi malam yang ikut baca di ulami diaul di ulami itu ya udah hafal hafal padahal berulang-ulang ini Imam Syafi'i seratus seratus bed syair dibaca di hadapannya sekali saat itu pula Imam Syafi'i langsung hafal. enak ya cara ngafal loh kayak Hah? Ya, Mudah-mudahan Allah memberikan kecerdasan kita seperti yang diberikan oleh Allah kepada Imam Syafi'i. Nah, kalau ingin mendapatkan seperti itu, ya itu tadi harus menjauh dari kemaksiatan, menjaga dari makanan yang haram, syubhat. Ya. Amin, Allahumma. Amin. Alamin Allahumma salli Allahumma salli wa sallim Ala Sayyidina Muhammadin Wa ala Ali Sayyidina Muhammad Allahu la tashad siwa la tara Illahu fi mulkin wa fi malakuti Subhanahu Subhanahu min majidin mutafaridin bil izzi wal jabaruti Man qayyadahu kusuruhu wa wakalalu, An an bil mabtuti Safer e la bi maten olwiten Hatatarahuakul le nasi kati Wakbil a bikul lial bikakasiida mawala le o sero le na BIS SHAMSI SHAMSI ZATI HATTA LA TARAH SHAY'AN SIWA MUTAKADDASI LLAHUTIH FA IDHAN TAHAYTA ILAL LAZI ARRAFTUH SHAHATTA MIN ARSHIN ILA BAHAMUTIH ورايت سرا لم يجس افشاءه اهل الهدى والكشف والتثبيت انا لنعلمه ولم نحظى به ذوقا لما معنا من التشتيت وَالشَّاوْكُ مِنَّا يَلَا يَزَالُ مُنَازِعًا وَالْأَمْرُ بِالْتَكْدِيرِ وَالْتَوْكِيْتِ يَا لَيْتَنِي قَدْ غِبْتُمْ أَنْ هَذَا الْوَرَى وَدُعِيْتُ بِالْمُسْتَرِكِ الْمَبْهُوتِ Ma ta alayya minal anam wa qauli in ut abil mahbubi awil mamkuti. hasbi ilahi waladhi yahtaru hasbi ilahi wallazi yahtaru Allahu Akbar wa Rabahrul Khuti Allahu Akbar wa Rabahrul Khuti Walhamdulillahi Rabbil Alamin Allah salatin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa Adada maklumatik wa midada kalimatik Kullama zakaraka wa zakara zakirun Wa ghafala zikrika wa zikri ilgha filun Allahumma salli abdala salatin ala as'adi makhlukatik Hidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim Adada maklumatik wa midada kalimatik Kullama dhaqaraka wa kirun Wa ghafala zikrika wa zikri

Rabbana fa anna bima alam tana, Robi alimna ladian fa una, Robi fakina fa wa kara batilna na fidi nina, ma ahli kutil sa wadekar. Robi wa fikna wa fikom lima tartadi kaula wa firlan karama, wajukil pula hala landa ima wa ahila atkia ulama, nahzabil hera nufa kullashar Rabbana Robana wa kullashuun wa go robero daming kal uyon, wogdi anna Rabbana kula duyon kabla anna anta tiana manun wa fir wasur anta man satar Allah ta'ashal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fil fi nasi shifa, wa alal alil -al kirami syurafa wa ala sahbil masabihil al wurar Allahumma ahdina bihudak wajal nami mimman yusar unfirudak wa la tuwallina wal yansiwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa Allah wa ni'mal al wakil walahu la hawla wa la quwata illa billahil al azim Allahumma wa sallim ala Muhammad miftahi bab rahmatillah adada fi ilmi la salatan wa salaman daimin bi dawami اللهم اجعل في طاعتك فرحي وشروري وفي مرضاتك جميع اموري، اللهم يا عالم بهالاتي ومطلع على سرائري ونياتي، اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي، وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي. Mama toa ma yati waktup nih fidi wan nisada ti wasluk bi sabilan najati, fi ayati, wa wama mati. Allahum ma ini toa me onfi autok ragi pun firo tok mustaslimul likodok min aulia eko wasluk bi sabilahuda ko alhek nih biaswiak. Allahum masini bimanyu siluni ilek wajemak nih bimanyaj mauni aleg. Waslim nak lak malis sol hati mayu jibula sul faladek. الله بن جذوب والاقبال وصلاح كل حال الى حاضر الجنازه محمد بن عبد الله فابائي واخواني من الانبياء والمرسلين صلوات الله والسلام على اجمعين من رسول الله واهل بيتي وذريتي واصحابي واتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين والارواح جميع الاولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والمبسطين وائمه المجتهدين ومقلديهم وجميع مسلمين في الكتب النافعه خصوصا من وجد الاسلام ابي حامد محمد بن محمد الغزالي وأصوله وفرهم

على حبيب عبد الله <سؤال> ادريس وابن ابي بكر الدين دين والامام فخر وجود الشيخ ابي بكر بن سالم واخي اجل بن سالم وعلى حبيب احمد بن محمد على حبيب سيف عبد الرحمن بن محمد الجفري جفر بن عرشه وعلى حبيب يوسف بن عابد على حسن والشيخ خسر بن بن عباس بن مر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله بارك بن رشاد العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد واصولهم أفرم من الشيخ من المدن ومحبين من مدن بهم والارواح والدينا ووالديكم واماتنا واماتكم وامات المسلمين والارواح جميع مشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا وأمات اهل أعوذ من أهل لا إله إلا الله وأحيي من الدين بحكم الله وأسرى من الله أن الله يجعلنا من الذين سبنا قال فتبنا سنة إن الله يفتح علينا فتح علي فيهم في الدين ويأني من سبيل ويهدينا إلى سبيل السبيل ورزقنا فهم النبي ويفضل المرسلين ويحمل الملكة المقربين ويجمع كل بناتك ويفضلنا من كل عذاب وفر جميعا جميع الدنيا ودين الدنيا من وزر الآخرة بالمغفرة ويهب لنا ما وهبه لكم على الرجال من الألوم وأعمال وأخلاق ونيات على هذه النية وعلى كنة الصالحة وعلى من وصلى صلى الله عليه وعلى من وما شيخنا لنا وما قصر قصرنا وما ضرب ضربنا حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم لا رحمة الله رحمة الله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم يا من بيده ما الأمور كلها وإليه يرجو الأمر كله يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا يا عليم افتح علينا فتحا قريبا اللهم أصلحني وذري وجل الحاجة كلها مقضية دينية ودنيوي وأخروي وجل خير بارية. اللهم لا تكشف لنا حال وبارك لنا في الأهل والمال والعيال وارزقنا من رزقك الحلال واكفنا من شر ما تأتي به والليال اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا ربنا تقبل من إنك أنت السميع العليم فتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الحمد لله رب العالمين